Sebelum lanjut tonton video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Diah Papasi, Putri Raja Kartanegara dari Singasari di Jawa, menikah dengan Raja Campa, Jaya Indrawarman VI. Prabu Kartanagara mencoba membendung kekuatan Mongol dari Campa yang hendak terus menduduki daerah-daerah selatan termasuk Jawa. Ekspedisi dari Kesultanan Pasai yang dipimpin Syekh Jamaluddin Shah Jalal, seorang Sayyid dari Kesultanan Delhi, India, yang telah lama menetap di Kesultanan Pasai, tiba di Campa. Rombongan ini disambut langsung oleh Raja Campa, Ngaut Klaung Wijaya, atau yang terkenal dengan nama Raja Indrawarman VI, yang bertahta sejak tahun 1400 hingga 1441 Masehi. Putra Raja Koceng atau Jaya Singawarman V, cucu Raja Campa, Cek Bunga, yang memerintah pada tahun 1360 hingga 1390 Masehi. Raja Campa tertarik dengan agama baru mereka. Rombongan Syekh Jamaluddin Shah Jalal diterima dengan sangat baik. Dinasti Yuan di Mongol jatuh dan digantikan dinasti Ming pada tahun 1368 Masehi. Islam berkembang pesat di Tiongkok, terutama di daerah Yunan, melalui ekspedisi Laksamana Cheng Ho dari dinasti Ming pada saat pemerintahan Kaisar Cheng Su. Campa tak luput dari persinggahan armada Cina ini. Cheng Ho adalah seorang Muslim. Rakyat Campa yang menganut agama Siwa dan Buddha Mahayana tertarik dengan agama baru itu. Tak ayal, Islam pun berkembang di Campa. Pada tahun 1413 Masehi, seorang bangsawan Cina Muslim, Gong Tak Keng, ditempatkan di Campa oleh Laksamana Cheng Ho. Dia mengawini putri Raja Campa, Ngaut Klaung Wijaya. Atas sokongan Kaisar Tiongkok, dia berhasil menjadi Raja Kautara, salah satu dari 5 wilayah penting di Campa. Pada tahun itu pula, datang lagi ekspedisi dari Pasai yang dipimpin oleh Syekh Ibrahim Al-Akbar, putra Syekh Jamaluddin Shah Jalal. Rombongan ini diterima dengan baik di Kautara. Bahkan, Syekh Ibrahim Al-Akbar diambil sebagai menantu oleh Raja Kautara, Gong Tak Keng, dinikahkan dengan putri pertamanya, Chandrawati. Raja Kautara sendiri memiliki 3 orang putra-putri, yang sulung bernama Chandrawati, yang kedua bernama Amarawati, dan yang bungsu seorang lelaki bernama Cingkara. Amarawati yang sungguh sangat cantik parasnya ini disunting oleh Raden Kertabumi, Raja Keling di Jawa. Di Majapahit, Putri Amarawati dikenal dengan nama Putri Cempa dan seringkali disebut Dewi Amarawati atau Dewi Dwarawati. Syekh Ibrahim Al-Akbar sendiri lebih dikenal di Campa dengan sebutan Syekh Ibrahim As-Samarkan, sebab leluhurnya berasal dari daerah Samarkan, Bukhara. Syekh Ibrahim Al-Akbar di Pasai juga mempunyai istri lagi, seorang putri Pasai, dan dikaruniai seorang putra bernama Syekh Maulana Ishak. Sementara dari perkawinannya dengan putri Chandrawati,
Syekh Ibrahim Al-Akbar memiliki 3 orang putra putri. Yang sulung bernama Sayyid Ali Murtado, yang kedua bernama Sayyid Ali Rahmat, yang juga dikenal dengan nama cinanya Bong Suiho, dan yang bungsu bernama Siti Zainab. Sudah setahun lebih, putra kedua Syekh Ibrahim Al-Akbar, Sayyid Ali Rahmat, ditemani Zainal Kabir, putra bungsu Raja Kautara, Cingkara, menjalankan ibadah haji di Mekah dan hingga sekarang belum juga pulang ke Campa. Dua lelaki yang baru saja turun dari jumper bendera Pasai yang disambut pasukan Kautara dan diiringi beberapa pasukan Pasai tersebut tak lain adalah Syekh Ibrahim Al-Akbar dan putra sulungnya Sayyid Ali Murtado.